Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibahu warinal batila batilan warzuqna jitinabah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibarat Allah yang kami muliakan. Lihat halaman 477. Sebagai tambahan, kami akan sebutkan syarat-syarat hijab syar'i dalam kesempatan ini. A. Harus lebar dan longgar. Ini ya. B. Menutupi seluruh bagian badan tanpa terkecuali. C. Hijab itu sendiri bukanlah hiasan. Hah, hijab itu sendiri bukanlah hiasan. Kalau sudah menjadi hiasan, seperti untuk kagaya, untuk kamodis-modisan, maka dia bahagian daripada hijab yang tidak syar'i. D. Harus tebal, tidak transparan. Sekarang berarti masuk taman untuk kita ya. Jangan itu sebagai hijab hiasan. Gitu ya. Ini berarti termasuk yang dilarang. Selama ini kita tahu tiga kan? Tebal, longgar, menutup seluruh aurat. Nah sekarang ada tambahan baru untuk kita sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu bukan hijab hiasan, bukan hijab modis-modisan, gitu. Kemudian E, tidak diberi wewangian. Sebenarnya ini tidak pun dimasukkan karena memang ini ada hadis yang independen yang melarang wanita memakai wangi-wangian, beda dengan molto. Beda dengan yang wanginya bawaan dari cucian, ya. C, F, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ini juga ada hadis yang independen, hadis yang berdiri sendiri, bahwa pakaian tersebut tidak boleh meniru pakaian laki-laki, pakaian wanita, celana-celanaan itu tidak boleh, ya. Walaupun dia celananya longgar, kecuali celana kulot. Kalau celana kulot itu gimana? Itu bab ikhtilafiyahnya ada. Bukan enggak ada bab khilafiyahnya. Celana kulot Ibu tahu kan? Celana yang longgar kayak rok. Ya, tapi ketika si wanita ngangkang nampak enggak terbelah dua kakinya. Ya, baik. Terus jadi boleh pakai kulot, silakan pakai kulot ya, silakan pakai kulot, tapi tetaplah pakai kayak wanita Pakistan. Nah, ya, tetap memakai baju yang sebetis ya, terbelah, pakai kulot ya. Artinya tetap ketika dia ngangkang itu akan tertutupi selangkangannya, ya kan? Selanjutnya G, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir, misalnya pendek atau tidak menutupi kepala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, "Man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum," yang diniru satu kaum, Allah gabungkan dia masuk dalam kaum tersebut. H, bukan pakaian kebesaran. Bukan pakaian kebesaran. Apa yang dimaksud dengan pakaian kebesaran? Pakaian kebanggaan satu kaum. Kayak orang-orang pakaian pesta, kan begitu kan? Pakaian pesta itu kan khusus untuk orang menikah. Ya. Dan itu jadi, atau pakaian para ratu-ratu. Sekarang model pakaian para ratu-ratu itu dijual dengan harga yang bombastis. Harganya 5 juta, 15 juta. Lalu dipakai sebagai gaya-gayaan. Maka kalau ini sudah terhitung sebagai pakaian kebesaran, haram bagi wanita ini menggunakannya. Kalau di rumah dia pakai ustaz untuk dandan di depan suaminya, ya tafadhol. Silahkan kalau hanya sekedar untuk di rumah. Tapi kalau dibawa keluar jelas itu dalam rangka untuk berbangga-bangga, untuk bergaya-gaya, dan untuk intinya akan menjadi tabarruj. Ada pertanyaan kah? Silakan. Beda, beda, memang beda. Mewakili laki-laki, hamba Allah yang sedang berbicara ini, dan memang laki-laki kok. Saya beda merasakan wangian yang dipakai oleh wanita dari parfum, itu beda. Memang rasanya lain ke hati, rasanya lain kepada kita kaum lelaki. Wangian yang dipakai oleh wanita, pramugari apa semacamnya, orang-orang hotel, itu beda. Tapi ketika wangi itu hanya dari molto, hanya dari apa yang namanya itu?
yang kayak gitu-gitu tuh, lewat pun orang gitu, enggak ada sedikit pun, enggak ada sapnya sedikit pun enggak ada. Tapi yang jelas orang ini enggak busuk, kan begitu aja intinya, ya. Karena tertolong oleh pakaian yang dari cucian. Itu tetap beda. Apapun yang namanya berlebihan, enggak pun itu sudah tetap diharamkan. Namanya israf, itu bagian daripada berlebihan yang tetap diharamkan. Kalau sudah berlebihan berarti niatnya sudah untuk menjadi wangi itu sendiri. Ya. Kita ihram. Ihramnya kita bawa baju yang untuk ihram, kita bawa dari baju rendaman cucian dari Indonesia atau dari laundry yang memang sudah wangi cucian gitu. Molto dan sejenisnya itu. Sah enggak? Sah, ya. Tapi kalau sudah dilebih-lebihkan, dipakai lagi di sana, maka ini perlu menjadi perlu dicuci ulang karena dia termasuk mewangi-wangikan bajunya, sudah meniatkan mewangi-wangikan bajunya untuk ihram. DB itu apa? Oh, jadi begini, saya sarankan kepada ibu-ibu semua. Sebenarnya kalau ibu tahu tempat-tempat strategis di tubuh kita yang bisa menghilangkan baun badan secara total, maka cukupkan bagian itu saja. Ya, tidak usah seluruh badan. Dan satu lagi, jangan dipakaian, Bu. Salah kalau seandainya kita menyiramkan parfum di pakaian. Parfum yang benar itu dia nanti keringat kita, Bu. Ibu boleh uji siapa yang kira-kira punya masalah bau badannya bermasalah, ibu boleh uji. Pertama, kedua ketiaknya. Pakailah parfum yang non alkohol, ya. Lengketkan kepada kedua ketiaknya. Jangan yang dijual kimia-kimia itu. Yang memang sengaja apa namanya itu? Kayak X-Men, kayak apa namanya itu? Yang bungkusnya ada bulat gitu, ha? Gitu. Enggak. Nah, yang pakailah yang 10.000 saja enggak apa-apa, Bu. Yang non alkohol 10.000, ibu pakai, ya. Kita pakai di sini di ketiak kita. Kita letakkan di bawah. Ini kita dan di sini kita. Cukup, Bu. Bau keringat kita di punggung, di paha, di mana-mana semuanya akan wangi. Maaf, satu lagi, minta maaf. Juga tempat yang paling sensitif adalah di selangkangan. Maka usapkan satu kali di selangkangan, sat, selesai. Maka bak keringat banai badan ibu, semuanya tidak akan ada yang berbau. Tidak mengganggu kita, tidak juga mengganggu orang lain. Itu aja kuncinya, kita enggak boros, tempatnya strategis. Kan ternyata waktu saya bicara dengan Bapak Muhaimin Iqbal, masih ingat kan Bapak Muhaimin Iqbal? Presiden Persatuan Petani Kurma se-Indonesia, dan beliau mempunyai kebun Quran, di mana beliau ternyata menemukan resep-resep apa namanya, Bu, resep-resep parfum-parfum dari akar-akar tumbuh-tumbuhan, dari daun-daunan. Masya Allah, ini parfum yang dia temukan itu, Bu, tidak hilang berminggu-minggu. Ajib itu. Saya sudah lihat dari dekat, saya lihat langsung, dan saya kasih tes. Dia kasih tunjuk di mana-mana saraf yang paling sensitif di bagian kulit kita ini. Kalau itu dikasih, yang lain akan dipengaruhinya. Kering kita yang lain dikasih di apa? Nah, dari situ saya dapatkan ilmu. Ya. Apanya? Iya, dia hanya untuk sementara. Orang yang bawa badan itu sebenarnya bisa diatasi salah satunya dengan herbal dan bekam. Ya, dengan herbal dan bekam. Kalau dia tahu titik-titik bekamnya, dia rutinkan bekam situ. Karena ada tempat-tempat yang memang disitulah memproduksi bau-bau dalam keringat kita. Ya. Ya, Bu? Iya, Bu. Ada di telantang orang karena gara-gara baunya. Ya kan? Lewat dia memang rasa indak mau makan waktu seminggu, Bu. Ingat baunya itu. Dan saya pernah menemukan orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian seperti itu. Semoga Allah menyehatkannya. Kasihan ya, Bu, ya. Kayak baun kaos kaki sudah 10 hari tidak dibuka-buka dari sepatu. You wanna baun buntang, tati lantang, wak ada kek jenyo. Ya. Nah, satu lagi, Bu. Kalau ibu punya masalah juga di bau kaos kaki, umpamanya, Bu. Telapak kaki ibu dengan sela-sela jari kaki, itu cukup dioleskan sekali saja. Parfum yang harga 10.000 yang non-alkohol, ya. Oleskan di telapak kaki ibu dan di sela-sela kaki ibu. Ibu pakai pun 3 hari nggak dibuka-buka, walaupun ibu buka dalam keadaan sudah berkeringat, nggak akan bau, Bu. Ajib sekali memang. Silakan, di luar kayaknya sudah penuh membludak. Mungkin gedung ini perlu perlebaran suatu hari. Ya, tapi itu tidak norak loh, Bu, maksud saya. Tidak norak, lewat pun kita depan orang lain, kita tidak akan
kecium. Syaratnya jangan berlebihan. Kok tiba di katiak, sekali goreng saja, Bu. Sekali goreng saja yang 10.000 itu, Ibu pilihlah baun yang ketujuh deh, Ibu, kan. Sekali saja sat cukup, sat cukup, sekali saja sat, sat ya. Di sini juga sat, sat begitu ya, Bu ya. Di selangkangan, kalau kaki mau pakai kos kaki, taruhlah di telapak kaki. Telapak kakinya kasih gini lah, Bu ya. Nah, gini. Set gitu. Satu, kemudian di sini sela-sela ini tap 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 tap. Ini juga set. Seminggu pun Ibu enggak buka kos kakinya, enggak Ibu buka-buka umpama, tetap dipakai dan itu berkeringat kebanyakan, Ibu bukalah nanti pasti enggak bau. Padahal sebelumnya sangat bau. Nah, ini ya beberapa rahasia gampang supaya Ibu enggak capek beli parfum yang melelahkan Ibu untuk memakainya, harganya mahal-mahal. Mah? Hand body, janganlah pakai kimia-kimia gitu lagi. Jalankan saja nasihat yang saya sampaikan tadi, itu cukup. Nggak perlu lagi hand body, itu kan memang sengaja untuk menghaluskan kulit dan segala macamnya, kan. Nah, ibu-ibu, itu udah termasuk bahan-bahan kimia yang pasti akan ada dampak yang tidak baik untuk kesehatan kita. Ustaz, sudah ada yang herbal kok, sudah nyatakan halal kayak Wardah segala macamnya. Nah, ibu-ibu tinggalkanlah itu, karena saya khawatir nilai parfumnya akan tercium keluar. Nah, ketika ibu lewat, ibu kena dalam hukum syariat dan itu adalah terlarang. Ya. Ada lagi pertanyaan? Yang keempat, wanita mengenakan celana panjang. Ya. Jangan dianggap ini perkara remeh, wanita mengenakan celana panjang. Tadi sudah dikatakan salah satu di antara syarat-syarat wanita muslimah berpakaian yang tak standar syar'i adalah tidak menyerupai laki-laki. Jangankan wanita ya, Bu ya. Laki-laki saja sebenarnya makruh memakai celana panjang seperti orang kafir. Ya, Bu. Ketika dia pakai celana panjang seperti orang kafir, ya, lalu dia masukkan bajunya ke dalam celana. Bara gadang iku laki-laki itu pun akan mudah di bara ketatnya pahonya segala macamnya tetap akan kebaca ketika dia duduk, ketika dia bawa motor, ya. Dan ini juga bahagian daripada menunjukkan, iya, walaupun aurat secara langsung kulitnya enggak nampak, tetapi dia sudah menunjukkan bentuk-bentuk daripada aurat ghalizahnya, auratan ghalizatan. Laki-laki saja enggak boleh. Lalu dianjurkan gimana? Yang laki-laki itu celananya juga longgar, kemudian tebal, kemudian bajunya tidak, ya, disuruh keluar sampai ke tengah paha, ya, sampai ke tengah paha. Nah, kalau seandainya niru yang kayak di Pakistan yang itu malah lebih bagus, tapi tidaknya sampai pertengahan paha, sehingga bantuak selangkangannya itu walaupun laki-laki enggak kelihatan. Laki-laki saja begitu ketat, apalagi kaum perempuan, maka tidak ada alasan yang bisa diterima. Biar lebih geraknya fleksibel, Ustaz, kok tak jatuhnya dari onda tak kangkangnya gitu kan. Ya, kenapa enggak pakai saja celana lalu pakai rok? Atau seperti yang kita anjurkan tadi, ya. Bisa silakan pakai celana, tetapi di luarnya adalah rok.